Sayu getah rasa jiwa, boleh kan dah tahu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda. Kalau kan dah suka, risih pada bonda. Sungguh kan dah kasih hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap kenal. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kena nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kena nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kena nanti malu. Manis ayu getah rasa jiwa, boleh kan dah tahu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda. Kalau kan dah suka, risih pada bunda. Sungguh kan dah kasih hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap kenal. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu kasih dalam diri. Hanya pada satu, aduhai sayang, milik hati ini. Sungguh bijak manis tutur kata. Mana boleh tidak, aduhai sayang, hati sudah suka. Untung nasib padat, angan jadi nyata. Bunga tembang taman, mecah dalam jiwa. Turut pada hati, risih pada jiwa. Bawa hingga mati, jangan kita lupa. Tari SK Sarjana Impian 2 dan kita juga bersama dengan siapa, Faiz? Yes, di sebelah saya ni siapa kenal? Saya Suhaimi Shuaib. Sarjana Impian. Dan di hujung sana kita ada Encik Azhari, Azhari Mota, koreografer kita. Dan kita bersama dengan guru besar kita, Puan Jurana, dan juga di hujung sana Puan Mas Ayu di sebelah sana. Dan ini adalah merupakan satu tarian Zapin. So sekarang ni kalau saya nak tanya, siapa dulu yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan? Okey, guru besar. Silakan. Okey, nak tanya sikit tentang pemilihan untuk tarian ni. Okey, daripada segi pemilihan tu, siapa yang membuat pilihan untuk menengahkan tarian ni di sekolah tu? Okey. Dah ada orang dah. Cikgu Mas Ayu. Cikgu Mas Ayu akan kenal pastilah murid-murid yang memang ada bakat. Jadi kami di peringkat sekolah kita ada kelab lah, sebenarnya kelab kebudayaan. Namanya Senada Tari. Jadi bila dalam apa ni latihan tersebut, jadi Cikgu Mas Ayu akan pilih lah. Okey, so kita nak tanya juga Puan Mas Ayu ya. Dari segi pemilihan, dari segi lagu semua, siapa yang bertanggungjawab? Okey, Puan Mas Ayu. Saya just pilih budak, and then tu kalau dah ada selected budak tu, saya akan contact koreografer saya lah. Encik Azhari Mukhtar. Okey, yang jaga-jaga manis di sana. Mungkin ada juga soalan. Ya, Encik Suhaimi. Sekarang kita nak tanya tentang orang kata penglibatan kanak-kanak dan juga ibu bapa dalam seni kebudayaan ni. So macam mana diorang punya penglibatan
kita tengok PIBG memang bagi full commitment. Hmm. Memang terbaiklah PIBG kita, kita memang puji sebab apa benda yang kita minta insya-Allah tak ada masalah. Oh. Memang dia terbaik. Okey, macam Cikgu Suhaimi sendiri kalau berdasarkan daripada peranan cikgu dalam kelab kebudayaan ini apa sebenarnya? Kalau ikutnya kelab kebudayaan ini lebih kepada co-curriculum sekolah. Okey, jadi kita tengok budak-budak ni dia lebih kepada tarian yang menjerumus ke arah itulah. Maksudnya budak-budak ni dia akan memberi full commitment untuk menaikkan kita punya sekolah kita. Okey, wow. Datang juga Encik Azhari yang merupakan koreografer untuk kumpulan tari, senada tari ini. So macam mana nak design dia punya koreografi, senang ke atau pemilihan-pemilihan dari segi gerakan tu bagaimana? Okey, dia actually dia depends pada student juga. Okey. So at first yang saya dapat student memang dorang tak boleh menari sangat. Itu dorang punya effort dan saya punya effort sendiri. Dia kena dua-dua. Dia kena dua-dua balance lah. So dari segi tarian tu pun saya akan push dorang juga untuk dorang boleh bergerak. Okey. Daripada segi untuk melatihkan daripada segi budak-budak ni, daripada umur berapa yang paling bagus sekali ya daripada peringkat umur tu untuk mengajar mereka tentang tarian dan mereka pun boleh mendengar arahan. Okey, kalau yang paling bagusnya kita boleh didik dia orang pada umur 6 tahun. Oh, 6 tahun sebenarnya dah boleh dah. Umur 6 tahun kita dah memang dah just nice dah untuk kita latih dia. Okey, saya ada satu soalan. Sebenarnya bila kita cakap menari ini sebenarnya adalah seorang tu mesti ada bakat ataupun boleh dilatih kalau tarian. Okey, dia ada dua. Okey, dia ada bakat dan kita kena latih dia. Biasanya budak kalau dia tak ada bakat, sebenarnya budak-budak sekolah actually susah sikit kita nak latih dia. Tapi kalau dia ada bakat, dia ada minat, itu memang senang untuk kita didik dia. Tapi kalau dia ada minat saja tapi tak ada bakat? Itu dia akan expose diorang dari segi masa persembahan diorang. Sebab dia diorang akan jiwa diorang sendiri. Okey, faham. Yang penting jiwa. Jiwa tu yang penting. Okey, kita datang juga sebab kita pun nak memasuki tahun 2020. So mungkin nak tahu juga apa perancangan untuk kumpulan tarian ini. Puan Mas Ayu boleh kongsikan. Ya, okey. Actually, yang tim yang saya ni dia tahun 5 naik tahun 6. Dan tu tahun depan dia akan slow down sikit. Cuma yang kita punya pelapis tu, insyaAllah kita akan terus buat masuk pertandingan-pertandingan lah peringkat kebangsaan. Kalau nak masuk ni kena ada audition ke? Atau siapa je boleh masuk? So, dulu masa saya sekolah kan, nak masuk ni kena audition. Memang kena ada audition lah. Saya akan panggil beberapa orang murid. Lepas tu kita panggil kita punya koreografer ni, kita tengok mana yang dia ni boleh masuk zapin ke, joget ke ataupun inang. Kita ada tiga tarian tradisional lah yang kita highlightkan di sekolah kita sebab nak masuk pertandingan mana-mana pun kita kena ada tiga tarian tu. Budak kena master tu. Faham. So, kita dah dengar dari pihak guru-guru, kita nak juga dengar dari pihak peserta. Yeah. Kita ada Nisa, Haira dan juga Suhaimi. Izzat Azami. Izzat Azami. Macam apa penyanyi. Kan? Okey, sekarang abang nak tanya kan. Kenapa memilih untuk memasuki kelab budayaan ni? Kenapa tidak bola sepak ke ataupun kelab yang lain? Salah baik. Cuba nasib lah tengok lelaki ke tak. Oh, dia punya jawapan tu. Wow. So, setakat ni betul ke tidak? Bolehlah. Okey. So, adik pula? Adik Nisa? Memang minat ni dari kecil menari. Sebab daripada tadi kan saya dah start menari dah. Oh, cikgu garang tak ajar? Garang dah. Mana satu paling garang? Tak ada. Tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Selamat. Okey, setakat ni konsep dia memegang rotan ataupun tangan di belakang macam ni? Hai, menari. Tangan di belakang. Jawapan jujur. Tapi okay, macam mana korang bahagikan masa? Ada masa tak kalau nak belajar lah, nak menari lah? Kadang kalau latihan tu panjang memang tak ada masa, kalau pendek ada. Tapi pelajaran stay okey ah, tip top. Okeylah. So awak esok pula tahun depan darjah 6 eh. So dah slow down lah. Tak boleh masuk menari lagi. Tak boleh dah. Tapi yang penting bulu mata tu mahal eh. Panjang tu Pal. Okey. Macam Puan Jurana, apa mungkin expectation dan juga perancangan untuk budak-budak ni di masa akan datang? Anak-anak kita yang ada.
Saya harap yang anak-anak tahun 5 ni sebenarnya masih ada masa lah, walaupun tahun depan tahun 6. Tapi saya rasa sebelum periksa masih boleh sebenarnya. Dan saya rasa pihak sekolah sebenarnya kita ada pelapis sebenarnya. Jadi kita tak adalah risau. Jadi memang bila kelab, kita memang latih daripada tahun 1 sampai tahun 6. Jadi kita ada banyak pilihan lah. Jadi insyaAllah rasanya boleh. Jadi kita harap sebenarnya Kelab Senada Tari ini boleh ke hadapan. Kita ucapkan all the best kepada kumpulan Senada Tari. Kita nak juga lihat tarian seterusnya, Faiz. Ya, tapi sebelum itu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang pada hari ini. Kita ada Alisa, kita ada Cody dan juga kita ada Chris Kak, Pop, Nur, Kak Nur yes. daripada Chris Pop. Chris. Yeah. Chris Pop, eh? Yes. Yeah, yang telah menyajikan ataupun mengajar kita donat-donat yang sangat best untuk musim perayaan yang akan datang. Dan kita sekarang ini... Kita akan kembali esok. Yes, insyaAllah. Dan kita akan berundur diri dan inilah tarian yang istimewa untuk anda daripada kumpulan tarian Nada Seri. Alright, silakan. Jumpa Senada esok. Tari. Okay? Silakan.